Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Yudi. Hari ini aku mau ajak teman-teman makan bakso terenak yang pernah aku makan. Ini dia, namanya Bakso Aan. Lokasinya ada di Ruko Elang Laut di Pantai Indah Kapuk ya. Bakso Aan ini pusatnya ada di Medan. Dan di Jakarta ada 2 cabang, satu di Pik, satu lagi di Pesanggrahan. Ini bakso handmade ya teman-teman. Jadi bukan bakso yang beli jadi di pabrikan. Nah, ini menunya dan harga-harganya. Yang favorit. Bakso daging ya? Iya. Kan satu. Kan pakai bihun, pakai daging. Oh, bihun, bakso ikan, daging. Iya. Bisa? Nah, kalau yang aku kue tiaw bakso halus, urat, daging. Campur aja bakso urat sama halus sama daging. Itu ya. Minumnya apa? Jangan salah ya. Minumnya ada bajak. Minum apa? Minum apa ya? Aku es teh aja. Tawar ya? Iya, tawar dingin ya. Iya aja. Coba ini tuh dulu. Oke. Ini bakso cabang Medan. Katanya cabang Medan. Ini bedanya di mana? Jalan Singa. Jalan Singa Medan. Jalan Singa dekat Bami Singa ya, Heri Medan jangan-jangan. Aku suka makan bami singa tuh di Medan, enak banget. Bami keriting singa ya. Ini cabang Jakarta. Oke. Pesan es teh tawar. Si Mochi pesan badak ya. Di Medan pasti minumnya itu badak. In a crowded room, you're my perfect sight. Eyes locked, it feels so right. A connection so deep, it's hard to believe. In this crazy world, it's just you and me. You give me love like a warm embrace. You understand, you're my saving grace. Through thick and thin, we'll never stray. In your arms, I always stay. You and me, it's a love so divine. In your presence, everything feels fine. With every touch and every kiss, you and me. You and me, it's a love we can't resist, oh yeah. Nah, ini dia pesanan kita datang. Penyajiannya seperti ini teman-teman. Jadi bakso dan dagingnya dipisah ya, sama kue tiaw atau bihun, atau kalau kalian pesan mie, dia dipisah. Basonya cuma dua macam. Ada urat kan? Halus. Ini halus atau urat? Iya halus. Jadi kita berbagi ya.
kalau dagingnya sama. Ambil aja lagi. Nah ini tuh ini campur langsung juga masih. Iya sama kayak di bakso Akiau Medan yang kita makan di Mangga Besar. Iya iya ya. Pasti dipisah. Jadi diracik dulu gitu. Atau dari sini ya makan. Nah, sekarang racik dulu kuahnya pakai daun-daun ketumbar dan daun bawang. Kemudian dikasih bawang goreng. Kalau kalian suka pedas, tinggal dikasih sambal. Ini daun-daunnya wangi banget, teman-teman. Jadi bikin kuahnya itu rasanya mirip sama Po Vietnam. Wangi. Almost same like bakso Akiau ya. Kuetianya masukkan ke kuah, lalu mulai kita makan. Ini benar-benar enak ya teman-teman. Definisi enak kebangetan. Mulai dari dagingnya, baksonya, kuetionya, kuahnya, semuanya benar-benar enak teman-teman yang sih cobain. Bawang putih goreng. Wangi. Jangan lupa sambal. Kita nggak coba dulu originalnya, sambalnya tes dulu. Oke. Okay. Like it? Kayaknya nggak. Aku rekomendasi bakso halus dan bakso uratnya. Aduh, itu bakso uratnya enak banget rasa. Rasa baksonya, terus dagingnya mesti cobain juga. Dagingnya benar-benar lembut dan dia tipis-tipis ya, jadi enak dikunyahnya, rasanya juga ada. Kamu mau tambahin bawang goreng? Ini nih bakso uratnya. Nah ini bakso uratnya. Bakso uratnya benar-benar sedap dan gampang dikunyah ya. Benar-benar udah halus uratnya. Pertama kali aku kesini sekitar 10 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini rasanya masih tetap enak, nggak berubah. Mereka benar-benar menjaga kualitas.
Ini porsi kue tionya juga lumayan banyak, jadi cukup kenyang ya satu porsi. Kalau mau baksonya aja tanpa kue tio juga bisa ya teman-teman. Bakso Aan Elang Laut Pantai Indah Kapuk. Kalau lewat sini mesti cobain. Lokasinya ada di Ruko Elang Laut Pantai Indah Kapuk. Pembayaran selain menggunakan cash bisa juga menggunakan kris, kartu, atau transfer. Nah, ini total kita makan hari ini 143.000, sudah termasuk minum. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.